ada Jungkook ya, ini baru masuk 2016 shot. Ini yang shot, ini yang varian tertinggi juga. 2016 seperti ini harga kisaran 60 jutaan ya. Dasun kurang lebih harga sama itu. Kecuali kalau tahunnya 2019, 2020, 2021 itu baru beda. Kalau 2016-an pokoknya kurang lebih ini harganya 60-an. Kalau yang 2014 mungkin ada yang 50-an koma. Cuma stoknya tinggal satu kalau nggak salah. Dasun ada gudang sendiri dan kita jarang mereview. Karena apa? Unitnya sangat banyak. Nanti kalau hanya untuk mereview jenis Datsun Sigra, Calya, Ayla, Agya malah memakan waktu. Sedangkan unitnya yang kita review itu banyak. Dan saya juga tidak bisa mereview setiap hari. Karena tiap harinya melayang tamu yang datang ya. Nah, kita tengok ini varian tinggi udah ada desainnya, ratingnya ya. Nah, itu di dalam juga ada, di dalam sana juga ada, dilihat sangat banyak ya. Datsun 2016 ini yang sudah body kit pelang varian tinggi. Kita tengok manual transmisi. Ini harganya 59 juta setengah. Yang minat monggo Datsunnya. 59 juta setengah Datsun Go. Nah, ini ada Calya baru masuk. Agya, Agya 2016 80 jutaan. Calya itu semacam 90-an. Nah, kita masuk ya. Di sini ada sangat banyak untuk jenis-jenis mobil Ayla, Agya, Datsun. Tinggal pilih menyesuaikan budget, menyesuaikan selera. Belum lagi yang di gudang di dalam sana ya, yang saya tunjuk tadi, itu ada banyak juga lagi. Nah, monggo. Lebih baik langsung ke sini, langsung jenengan pilih sendiri mana yang disukai. Cuma kondisi yang di sini semua masih mentah. Untuk yang di gudang sini tidak ada yang matang. Semua mentah, tapi jenengan tahu beres nanti ya. Kalaupun mentah, insya Allah cuma tinggal poles-poles saja. Tinggal poles, bersih-bersih sama tune up itu aja. Nah, insya Allah sehari jadi. Soalnya mobil yang kita beli itu juga sudah kita pilih melalui beberapa tahapan proses pengecekan ya. Dan untuk informasi untuk konsumen, semua konsumen yang membawa pembeli ke sini yang sudah langganan, biasanya kebanyakan ada yang ke sini sampai 5 kali, 10 kali langganan ngajak saudaranya, tetangganya, itu nanti akan dapat bonus dari Prabu. Dan bonus tersebut tidak akan menambahi dari harga sama sekali. Harga tetap, bonus murni itu tanda terima kasih dari Prabu Motor. Silakan yang ngajak tetangga saudaranya. Kebanyakan awalnya itu beli di sini, akhirnya ngajak tetangga saudaranya seperti itu karena mobil yang dibeli itu bagus, konsumennya puas. Akhirnya ngajak teman ke sini. Dan perlu kita tahu ya, di showroom kita jualan mobil mentah, kebanyakan mobilnya mentah, kecuali yang di depan showroom-showroom ini kebanyakan mobil yang sudah matang. Hanya untuk contoh ya, nanti jadinya seperti apa. Kalau yang di gudang-gudang kebanyakan mobil masih mentah, jadi jangan kaget kalau mobil kita banyak yang masih mentah, kelihatan jelek, kelihatan kusam. Karena kita ingin konsumen yang beli di showroom kita itu tahu jeleknya atau tahu kurang kekurangan dari mobil yang dibeli. Ini ada BRV Matic E. BRV sangat banyak, tidak perlu kita sebutkan satu persatu ya. Ada sangat banyak BRV. Ada Spender Sport harganya di bawah 200. Di bawah 200 ya, 2019. Sport. Spender Sport manual. TV-nya sudah TV besar, yang minat silakan. KM-nya juga rendah. Itu ada lagi Bu Pinara BRV putih Mobilio 2014 2017 130-an. Avanza kemarin kita salah harga. Ini 2000 Xenia ini yang kilometer 19.000 ini Xenia.
155. Masih dipakai sekitar setahun. Nah, ini ada BRV yang Avanza mana di sana. R3 167 2018-19 itu GX. Ras R3 100-an 2013. Mobilio baru 14. Pak Dedek tamu lo, Pak Dedek. Ini ada Avanza 2020, pakai belum ada setahun. Kilometernya aja masih 5.000 perak, harganya 187. Daripada beli mobil baru ini ya, masih pastikan semua, Pak Pinara, Pak. Iya. Ya, silakan. Nah, ada Yaris Matic juga. Ini. Ya, minat silakan. Monggo. Ini ada Honda Brio 89 juta. Ya, minat silakan manual Honda Brio-nya. Ada Mobilio RS, ini harganya 134 juta, 2016 pemakaian. Manual atau Matic ini ya, Matic Brio 100 jutaan, ini kurang lebih 2017, facelift. Nah, ini semacam ini contoh Calya. Ini 2017, Calya ini harganya cukup 89 juta setengah, yang minat silahkan. Monggo merapat. Calya. Dasun Pak lokal juga ada. Nah, ini kita tengok yang di belakang-belakang ada apa aja ini. Banyak kan Mobilio, Mobilio ya. Kalau Mobilio enggak perlu kita sebutkan satu persatu karena sangat banyak. R3 juga sangat banyak, Avanza iya, nanti akan memakan waktu. Semacam ini Avanza 2014 harganya cukup 109,5. Nah, itu ada Avanza lagi. Kita lewati dulu ya, tidak cukup nanti waktunya. Ini 108 juta Juki, Juki Marzuki Nissan Juke 2011, 108 juta. Honda Jazz kita juga ada sangat banyak. RS Brio, nah, ini 80 jutaan. Matic ada, manual ada. Ras lagi, ini 100 jutaan. Kita tengok ke sana, ini ada Etios Falco 2014, 80 jutaan ini Etios Falco. R3 ini sekitar 100 jutaan 2013. Ini ada Terios 108 juta 2012. Yang minat monggo. Mobilio 2015 130 jutaan. Manual ada, Matic ada, RS. Tinggal pilih menyesuaikan budget. Innova Solar. Ini tahunnya 2006 kalau enggak salah. 67 130-an ini 2007. Yang minat silakan Innovanya Solar. Terios, Mobilio. Mobilio mata sipit kita ada sangat banyak juga. 2017 semacam ini harganya sekitar 130-an mata sipit. Ini ada Ras lagi ya, Ras lagi, Terios lagi. Ras ini 103 juta 2009-an. Avanza S Xenia lagi, kalau KM-nya masih 90-an ya, ya udah 90-an tadi. Tuh, kita coba tengok ke dalam ada apa aja ini. Dios, Xenia, Avanza, G, Mobil RS, Terios lagi. Yang udah kita review nggak perlu kita sebutkan lagi ya. Ini ada Xenia Barong, Terios R 2016 juga ada, kemarin udah kita review 2016. Ini ada R3 2013 barang Ibu Agus, yang minat silakan. Ini harganya
100-an. Ini ada BRV. Nah, ini ada BRV 2016 tipenya E. Harganya ini 154 juta. BRV manual transmisi. Kita tengok barangnya bagus. KM piro iki? Bron iki. KM piro iki? Pemung kowe nang. BRV tipenya E. 2017 pemakaian. Nah, kilometer 60 ribuan itu ya, Mas Ian. Yang minat silakan. BRV kita ada sangat banyak. Slipper ada, abu-abu ada, putih juga ada. Komplit. Nah, itu ada R3 2017 manual GX 2017 harganya 125 juta. Yang minat silakan monggo. Avanza 2014 all new putih. Nah, saya lupa harganya ini. Pokoknya berkisar 110-an itu naik turunnya itu ya. Naik turunnya pergi. 2014 Mobilio 2014 15 manual harganya 113 juta. Ya silakan punya E. Ya benar monggo rapat. Avanza. Nah, ini untuk jenis Rush ya. Rush Terios kita juga ada sangat banyak, tinggal pilih monggo. Ada yang harga 90-an koma, 100-an koma ada. Ini 2013 14 Rush 126 juta. Yang minat monggo rapat. Rush ya. Avanza Barong kita ada sangat banyak, ada warna putih, silver, hitam, tinggal pilih. Avanza Barong. Avanza Barong itu harga kalau 20 pasti koma ya, jelas kalau dibagi. Berkisar 30-an itu. Naik turunnya. Ini ada Avanza S12 2000 Setia E ya. 2009 ya, masalah ini. S. Harganya AE ya, 92 juta. Yang ingat silahkan monggo. Dan ya warna putih X ini 90-an harganya biasanya. 2013 ada CRV baru masuk juga ini. Matic 2008 99 juta setengah. Yang ingat silahkan. Joknya cover. Kalau nggak suka covernya bisa dilepas. Yang ingat silahkan CRV-nya. Mesinnya sennya. Nah, ini ada Mirek 2013, ini Mirek Mirage manual transmisi 79 juta yang minat silahkan. Kijang LGE Krista tahun 2000 ini harganya 64 juta, 61 juta aja Krista. Picanto ini kemarin juga 70-an karena tahunnya muda ya, 2013. Barang itu bagus. Ini ada Swift GT3. Ini yang varian tertinggi. Silver manual transmisi. Ya, ini kita bandrol sekitar 70-80-an GT3 soalnya. Ini Mini Cooper versi Suzuki. Kalau naik Swift sudah serasa naik Mini Cooper. Sambil membayangkan Mini Cooper tapi ya. Ada Xenia juga. Ini yang XI baru masuk 2009 sekitar 70-80-an. XI. Mirek lagi ini ada 15 sama 70-an. Nah, ini ada Taruna platnya lokal AI.
Platnya lokal AE, ini sekitar 50-an CSX. Dan kita review ya. Mirek, Hemak itu juga ada manual. 60-70-an. Honda Jazz ini laku. Itu 70-80-an Vesta. Tipe S, platnya lokal AE. Nah, ini ada Toyota Crysta. Toyota Crysta ini yang jenis solar. Harganya 78 juta. Tahunnya 2001-an kurang lebih itu. Baru masuk TT-an kemarin. Nah, cuma mobilnya masih mentah, belum kita poles. Kita tengok ya, masih rapi, gede-gedekan juga masih utuh. Tuh. Joknya ori cuma dibungkus, nggak suka bisa dilepas. Mesinnya juga garing. Kalaupun ada mesin rembes, mobil bekas itu biasa ya. Oh, nggak usah khawatir, itu paling biasanya cuma paknya. Diganti itu biaya sekitar mungkin maksimal 1 juta udah beres. Royal Grand Royal ini 40 Grand Royal 47 juta. Karimun ini sekitar 50 jutaan. 2007. Dari kita review soal kemarin. Swift. Swift ini yang 2007. Ini harganya 69 juta. Yang minat silahkan Swift-nya. Manual. Swift kita datang banyak karena sangat ramai ya Swift ya. Manual. Swift sangat ramai, banyak yang suka. Grand Livina Ultimate. Panther lagi. Ini ada Grand Livina lagi. Nah, kita lihat bumpernya sudah facelift. Wow, upgrade ini. 2010-an 79 juta. Yang minat silakan. Ini ada Sirion. Sudah facelift ini kilometernya masih 60 ribuan. Ini tahunnya 2011 kalau nggak salah kemarin. 74 juta. Sirion. 2011-an. Kilometer rendah. Nanti Bina. Ini ada SX4. Tahunnya juga muda ini ya. 70-80-an ini 2012 manual. Banyak lokal AE, barang bagus. Yang minat silahkan. Slip. Nah, ini ada Taruna. Banyak lokal Jawa Tengah, ini yang jenis Oxy 60 jutaan koma pokok itu. Nah, ini CRV kemarin masih 73 juta. Barang bagus. Ini Grand Livina manual. Ini 70 jutaan juga. Livina 70 jutaan banyak ya, tinggal pilih monggo menyesuaikan budget. Ini sekitar 73 juga. Ini 60 jutaan Picanto 2011. 50 60 itu loh. 2010 XI Sporty. Ini harganya 79 juta setengah. XI Sporty yang minat silakan. 2010. Balaghi Racing. Avanza 2009 10 79 juta. Silakan yang minat. Warnanya aja yang kurang pasaran. Ini 50 7 juta. Estilo 2008. Sirion 2012 78 juta. Ini juga ada Karimun Wagon R 60 jutaan. Jang ini plat G kemarin 30 jutaan koma ini. Soalnya Grand Extra New Super. Nah, ini ada Picanto KM rendah juga kemarin 30 ribuan. City, sedan City yang minat silahkan.
ada manual, ada matic juga. Itu harganya 60-an sama. Ini ada Honda Jazz biru. Ini VTEC ya, ini matic. VTEC kalau dia dari lampunya ini. 2000 berapa? 6-an. 56. 70-an. Lampunya nanti dipoles kinclong itu. Ini ada Avanza 2009 ya, 80 jutaan, 83 ini. Bereknya aja itu yang belum ganti. Ini seninya XI 70-an. Resi kemarin ini 19 juta. Ini sama juga Mazda 323 19 juta juga. Ini ada Honda Mobilio 2016 AC-nya digital. LE punya Prestige ini. Manual AC digital ini harganya 119 juta. Yang masih dapat Avanza 2012 ini harganya Avanza All New 2012 89 juta ya, minat silakan rapat monggo. Ini ada Honda Brio 2015, KM-nya masih sangat rendah ya, itu KM-nya sekitar 15 ribuan. Harganya sama 90-an ya. Silakan merapat. Ini ada Suzuki Swift. Ya minat silakan. Suzuki Swift kita datang banyak. Nah, ini barangnya bagus. Nah, bisa kita tengok ya. Ini manual. Ini mobil ready langsung siap bawa pulang ini ya. Karena kemarin sama yang jual sebelum kita beli udah di salon dulu. Nah, minat silakan ini. Manual transmisi masih sangat bagus ya. Kita lihat jok-joknya. KM-nya kita tengok. KM-nya masih sekitar 99.000 ya. Masih sangat rendah. Untuk kelasnya tahun 2011-12 harganya ini cukup 89 juta. Yang minat silahkan monggo Swift-nya. Ini ada Honda Jazz. Honda Jazz Matic transmisi 170-an 2014, 15 juga ada. Kita juga punya Honda Brio 134 juta 2019. Xpander komplit ya, itu ada harga 180-an kurang lebih itu. Exit semua, ada matic, ada manual, tinggal pilih. Mobilio RS hitam juga ada. Ini ada Honda Brio masih dipakai setahun ya. KM nya aja masih sekitar 20 ribuan koma. Manual harganya ini cukup 139,5 juta. Yang minat silahkan. Tipenya E ya. Brio tadi tipenya juga E. Tipe bagus. Avanza All New. Ada Terios. Ada R3 bagus. Brio. Ada Junshot R3.